Assalamualaikum sobat tani semua, sobat online dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun 2024 ini apa yang menjadi harapan sama doa kita lekas terkabul. Amin. Semoga para petani termasuk kita juga bisa sejahtera ya. Oke, saya lanjutkan ya untuk update hari ini tanggal 1 Januari 2024 jam 11-an. Jadi bisa dibilang kurang lebih di 35 ST. Jadi kalau 31 plus 3, 34, jadi plus 1 ini, jadi tanggal 1 plus 4 istilahnya, jadi 35 hari. Nah, kali ini saya pasangi yellow trap atau sebagai penjebak berwarna kuning untuk kutu kebul. Alhamdulillah ternyata efisien. Jadi sebelumnya kita taruh di bambu-bambu ya, ini udah kelihatan ya. Nah, jadi lumayan itu kutu kebulnya banyak yang nempel. Ini saya tambahkan botol, jadi besok mau mulung, bukan mulung koinnya TikTok ya, mulung botol. Nah, ini untuk ini baru saya taruh, jadi ada dua yang saya taruh sini, ini sama yang sana ya, ada dua sementara. Ini juga ditempelkan gitu aja, tapi lumayan juga ada yang nempel. Oke, itu ya terkait dengan yellow trap agar kutu kebulnya bisa berkurang. Kita lanjut tentang perkembangan yang melon. Jadi tetap kendala PR terbesar kita adalah tripping ya, atau trip. Jadi dampak dari trip pertumbuhannya terhambat, akhirnya buahnya pecah, nah, kayak gini. Ini efek dari pucuknya keriting. Tapi terus kita usahakan untuk pemberian asam amino, kita pakai Ambition dari Bayer. Semoga yang pecah-pecah bisa kembali. Nah, kayak ini contohnya. Ini keriting, ini mulai empuk ya, batangnya mulai melunak. Ini buahnya, semoga nggak pecah ya. Cuma kalau garis-garis gini biasanya lebih manis, cuma secara grit nggak masuk, kriterianya nggak masuk. Ini yang kemarin saya timbang beratnya di 1 kiloan, kayaknya udah lebih, mau pecah-pecah juga. Ini 1 kilo lebih ya, jadi kayaknya saking manisnya itu. Nah, ini juga, ini 35 ST, semoga perkembangannya bisa optimal. Jadi kalau setiap hari itu kebutuhannya di 1000 sampai 1200 ml untuk kebutuhan air. Jadi kalau airnya kurang biasanya terlihat layu. Nah, kayak ini juga kena penyakit ini, virus ini. Tapi harusnya segera disingkirkan nih. Nanti kita pindah ya. Kena virus ini. Pucuknya itulah ini. Ini kena keriting, tapi atasnya ini sudah melunak, ini mulai siap bertumbuh lagi ya. Jadi tetap kita usahakan dengan kendala yang ada, dengan usaha yang ada, semoga terus bisa berkembang optimal. Oke, sementara itu sobat tani semua dimanapun Anda berada dan sobat online dimanapun Anda berada, jangan lupa like, yang mau subscribe, yang mau komen silahkan, atau yang mau tanya-tanya bisa chat di kolom komentar. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah pertumbuhannya yang di sini optimal ya, ukurannya besar-besar. Oke, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa like, yang mau subscribe, yang mau komen silakan. Terima kasih, salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.